Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i ummatihi alladhina istaqamu bi sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudaraku seiman, seagama, saudaraku sebangsa, setanah air, dimanapun kalian semua berada, semoga hidayah Allah, taufik Allah, dan rahmat Allah senantiasa dicurahkan untuk Anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara hal yang diperselisihkan oleh para ulama adalah hukum merokok. Apa hukumnya merokok? Ulama berselisih pendapat. Ada sebagian yang mengharamkannya, ada pula yang tidak mengharamkannya. Jadi hukum rokok diperselisihkan, mukhtalaf alaih, sesuatu yang diperselisihkan. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang diperselisihkan? Dalam kaidah usul fikih, la yungkarul mukhtalafu fi innama yungkarul mujma'u alaih. Sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama enggak boleh diingkari. Kita yang ikut pendapat rokok haram, silakan. Jangan lantas beranggapan saudara kita yang merokok dia melakukan sesuatu yang haram, jangan. Sebaliknya, kita yang ikut pandangan rokok tidak haram, jangan anggap orang yang mengharamkan rokok bahwa itu orang bodoh. Jangan. Yang jelas, keluar dari khilafiyah adalah sangat dianjurkan. Keluar dari khilafiyah itu sangat dianjurkan. Dalam kaidah usul, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilafiyah itu sangat dianjurkan, dianjurkan. Seluruh ulama sepakat, keluar dari khilafiyah itu dianjurkan, dianjurkan. Dalilnya banyak. Banyak dalilnya. Bahkan dalam kitab syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, beliau menyatakan, fa innal ulama amuttafiquna 'alal hasi 'alal khuruji minal khilaf. Sesungguhnya para ulama mereka sepakat menganjurkan untuk keluar dari khilafiyah. Nah, dalam hal rokok, sebagian saudara kita mengharamkannya, sebagian yang lain tidak mengharamkannya. Bagaimana sikap kita keluar dari khilafiyah? Bagi yang ikut pandangan haram, jangan mencerca mereka yang mengikuti pandangan tidak haram. Dan bagi kalian-kalian yang ikut pandangan tidak haram, sebagai ungkapan, sebagai wujud keluar dari khilafiyah, silahkan saja merokok, tapi jangan di depan halayak ramai, jangan di depan masyarakat, lebih-lebih jangan di depan saudara kita yang ikut pandangan rokok haram. Paham kan? Ketika kita-kita yang merokok, tidak merokok di sembarang tempat, tidak merokok di depan umum, insya Allah antara yang mengharamkan rokok dan yang tidak mengharamkan rokok akan tetap terjalin keakraban. Betul.
Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dibilang matiin malah jalan terus.